Halo, selamat pagi, selamat jumpa kembali dengan Mas Wai di YouTube channel. Selamat datang pada ceritanya ya. Pada kesempatan video kali ini saya coba untuk menjelaskan sebuah video gimana saya sedang menjual ya, menjual balon tiup yang biasa digunakan untuk anak-anak atau hiasan nih pada saat ulang tahun, acara-acara tertentu ya. Nah, pada kesempatan ini saya coba untuk menjelaskan tentang cara menjual, yaitu dengan cara kita kumpulkan 5 balon, lalu kita masukkan ke dalam plastik pembungkus, dan kita tutup dengan aksesoris sebagai bungkus. Setelah kita bungkus, lalu kita jepit dengan gantungan yang untuk di etalase, lalu kita strapless. Nah, plusnya kita tinggal memajangnya di etalase nanti ya. Untuk bungkus yang pertama sudah selesai, kita coba lagi untuk bungkus yang kedua supaya nanti kita pajang di toko itu lebih terlihat lebih rapih dan tersusun ya. Jadi kita buat lagi, kita kumpulkan lagi, kita kumpulkan 5 balon yang kita susun dalam plastik transparan tentunya supaya mudah terlihat dengan warnanya. Oke, setelah itu kita tutup dengan kertas aksesoris, kemudian kita strapless. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini juga bisa membantu pembeli dalam rangka melihat balon-balon yang warna-warna balon yang mereka butuhkan. Itu kira-kira itu seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita tinggal memajangnya di talase atau di rak-rak pajangan. Jadi mereka tinggal memilihnya saja. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Setelah kita pajang, press replace. Nah, baik. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak tutorial cara menjual balon tip. Terima kasih.